dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-73, Polres Timur Tengah Selatan yang menggandeng Kejari Timur Tengah Selatan, Forkopimda serta masyarakat membentangkan bendera raksasa di pesisir pantai Oetun, Desa Tua Vanu, Kecamatan Tualin, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk wujud rasa kecintaan terhadap tanah air. Dalam pengibaran bendera merah putih raksasa ini, Kapolres mengatakan bahwa pihaknya sengaja menggandeng beberapa pihak sekaligus sebagai ajang silaturahmi guna meningkatkan sinergitas TNI dan Polri serta pemerintah kabupaten, juga sekaligus menjaga keamanan di wilayah hukum Timur Tengah Selatan. Dengan sinergitas yang baik tentunya akan berdampak pada roda perekonomian dan pembangunan berjalan dengan baik. Kita akan mengibarkan bendera sepanjang 250 meter sepanjang garis pantai ini. Ini kegiatan dari kami Polres TTS bersama dengan dari Kodim, dengan Forkopimda dan Ketua Adat, Ketua Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama. Pemilihan Pantai Oetun sendiri sebagai tempat dikibarkannya bendera raksasa merah putih dimaksudkan sekaligus mempromosikan pantai tersebut sebagai salah satu objek wisata primadona NTT. Dari Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Kapan ini siarannya? Kasih naik di bahu.